Dalam perkembangan sama, jasad dua rakyat Malaysia yang terkorban dalam kejadian gempa bumi di Lombok, Indonesia Ahad lalu selamat tiba di Komplek Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA kira-kira jam 5.19 petang. Mendiang Datin Tai Siu Kim dan Lim Sai Wah masing-masing berusia 56 tahun dibawa pulang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA816. Selain ahli keluarga dan sahabat handai, Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok turut hadir memberi penghormatan terakhir. Saya bagi pihak kerajaan mengucapkan takziah kepada semua keluarga mangsa dan juga merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu untuk membawa jenazah mangsa kembali ke tanah air, khususnya pegawai-pegawai kita di Wisma Putra yang banyak membantu untuk menguruskan segala proses yang dapat membantu supaya mangsa dapat dibawa kembali dalam keadaan yang segera. Dan memang kita memberikan sokongan dan solidariti bersama dengan keluarga mangsa dan pegawai saya juga membantu dari segi bersama-sama dengan mereka untuk menguruskan segala proses yang terlibat di Indonesia. Mendiang Datin Tai Siu Kim merupakan timbalan Ketua Pengarang Eksekutif Sin Chiu Daily dan isteri kepada Ketua Pengarang China Press, Datuk Teo Yang Kun. Dalam percutian itu, mendiang turut membawa anak lelakinya berumur 20 tahun yang juga dilaporkan mengalami kecederaan serta menerima rawatan di sebuah hospital di pulau berkenaan. Mendiang Lim Sai Wah datang ke pusat peranginan berkenaan ditemani suaminya Tan Ching Chuan berusia 62 tahun yang turut mengalami cedera ringan. Mendiang Datin Tai Siu Kim kemudiannya dibawa ke pusat peringatan Nirvana di Ibu Negara untuk upacara keagamaan sebelum proses pembakaran mayat pada pagi Sabtu nanti. Manakala mendiang Lim Sai Wah dibawa terus ke kampung halamannya di Jemetah, Segamat, Johor.